our man. One last chance. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Java Channel, channel yang membahas tentang segala macam tutorial yang ada di sekitar kita, baik tentang YouTube, Facebook, Android, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Kali ini saya akan membahas tentang seputar Instagram dan TikTok, yaitu cara mendapatkan filter foto bot transisi atau filter seperti video di awal tadi. Caranya gimana? Mari kita simak. Tapi sebelum kita lanjut ke tutorialnya, alangkah baiknya kalau kalian subscribe dulu untuk channel ini, biar channel ini makin berkembang dan semangat untuk upload video tutorial lainnya. Dan aktifkan juga untuk lonceng notifikasinya, biar kalian orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari saya. Langsung aja kalian buka Instagram kalian, setelah itu klik ikon pencarian yang ada di bawah. Kita tulis untuk nama kreatornya, yaitu Wildan. Untuk nama dan profilnya seperti ini, Wildan. Kalian bisa langsung follow untuk Instagram kreatornya Wildan ini, biar tidak ketinggalan filter terbaru darinya. Nah, ini untuk filternya, kita scroll ke atas. Untuk nama filternya yaitu PhotoBot on Audio, yang ada di paling atas nomor 2. Nah, ini adalah filter yang sedang viral di TikTok. Kalian bisa langsung coba dan simpan untuk filternya. Kita akan coba untuk filternya seperti apa hasilnya. Nah, ini. Di sini ada pilihan untuk pilihan warna backgroundnya. Ada 4 warna. Kalian bisa geser ke kiri untuk, oh, ada 5 untuk filter backgroundnya. Kalian bisa geser-geser ke kiri untuk melihat backgroundnya. Oh, cuma 4 kayaknya ini. Yang kelima tidak pakai background. Kalian bisa langsung coba dan simpan untuk hasil filternya dengan cara klik ikon panah yang ada di atas. Jadi caranya seperti itu. Sekian untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.